Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, terdiri dari 4 prodi S1 dan 1 prodi magister. Prodi S1 terdiri dari Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah. Prodi Perbankan Syariah didirikan dalam rangka merespon perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat di Indonesia. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kami menghadirkan dosen-dosen yang berkompeten dan tendik yang siap melayani. Selain itu, proses pembelajaran kami didukung oleh fasilitas-fasilitas yang sangat memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alex Faruliza, salah satu dosen di Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Prodi memberikan support dan juga motivasi bagi kami para dosen untuk terus mengembangkan diri. Nah, beberapa hal yang pernah saya ikuti adalah International Short Course di China, terus kemudian Visiting Lecture di IUM Malaysia, ya, terus kemudian juga kunjungan di University Malaya, beserta beberapa event yang telah kita juarai seperti FREX waktu itu tahun 2017, kemudian IFC dari UCK 2018, ya, terus kemudian acara-acara yang bergengsi lainnya dari BI dan juga UCK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Anandia, mahasiswi Perbankan Syariah Angkatan 2017. Sebagai mahasiswi Perbankan Syariah, saya merasa senang karena mendapatkan berbagai macam fasilitas yang dapat menunjang minat dan bakat saya, sehingga saya dapat mengembangkan potensi yang saya miliki. Melalui fasilitas yang disediakan ini, saya dapat mengikuti berbagai macam lomba olimpiade ekonomi Islam, baik di tingkat regional ataupun nasional. Program studi Perbankan Syariah menyediakan fasilitas untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan berupa dual ruangan laboratorium komputer yang menunjang proses pembelajaran dengan berbagai software, mulai dari software statistik perbankan hingga Microsoft Office. Dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa, Perbankan Syariah menyediakan fasilitas berupa ruangan kelas dengan perlengkapan yang memadai. Atrium merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan mahasiswa, mulai dari berdiskusi, membaca buku, hingga mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Untuk mencapai visi perbankan syariah, yaitu unggul dan terkemuka dalam pengembangan keilmuan perbankan syariah, maka Prodi Perbankan Syariah menyediakan fasilitas berupa mini bank yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, yang dapat digunakan mahasiswa untuk melaksanakan praktik layanan perbankan syariah. Terdapat 3 corner di Prodi Perbankan Syariah. Yang pertama, Pegadaian Syariah yang menjadi pusat inkubasi bisnis Pegadaian Syariah. Yang kedua adalah Wakaf Corner yang bekerja sama dengan Generali. Dan yang terakhir adalah Corner Oso Sekuritas yang merupakan tempat untuk melakukan transaksi saham. Terdapat fasilitas musola yang disediakan bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan peribadahan. Guna memfasilitasi berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan lain-lain, terdapat auditorium dengan fasilitas yang memadai untuk acara berskala besar. Untuk menghindari penyebaran asap rokok di lingkungan kampus, maka difasilitasi smoking area.